makan di rumah makan Fuja. Ini khusus seafood ya. Ini dah. Apa yang ni sekarang tu dah? Gabur lah. Mau udang macam ni? Gabur eh? Tu bayam, capa. Udang seporsi, cumi seporsi. Jadi. Jangan enggak daun naik kan? Iya. Punya di dalam ini. Oh, baik dah. Lah buka sekarang dah. Lah kan? Aduh. Ya tu. Ni. Saya langsung lihat ke laut tu. Nah, ini ikan pesanan kita sudah datang ya. Pesannya seperti ini. Bumbunya ini nih, bumbunya spesial ya. Kewer-kewer. Ini cumi, ini udang. Udangnya bumbunya khas, masuk ke dalam nih udang. Satu porsinya kalau nggak salah 40 atau 45 ya, tergantung udang. Nah ini cumi, cuminya lembut ya, enak nih. Nah yang enak tuh yang ini nih, ini gulai pucuk ubi. Nah ini sambal adonya nggak ada tandingannya nih, ini sambal ado hijau. Ini ada di sini ya? Iya, cuma ada di sini. Ini sambal ado tanak jariang. Nah ini oseng pario. Itu yang paling khas di sini ya. Nah yang jelas nih kalau ikan nih bumbu kecapnya sambal buruk. Nah ini sambal buruk-buruknya ada terong, ikan asin atau jengkol juga ada. Ini restorannya yang baru ya. Ini baru nih, pelebaran dari Fuja yang lama. Iya, atas sini bisa kelihatan laut langsung. Ya, nah di sini view-nya nampak laut. Sore yep. Mungkin lebih bagus ya. Nasinya. Nah, ini udangnya ya. Udangnya tuh bumbunya sampai ke dalam-dalam nih. Nah, enak. Rasa ya sampai ke dalam. Tapi udangnya nggak keras. Bumbu di udangnya kerasa nggak? Enak banget. Ikannya. Nah ini ikannya pakai bumbu kecap, enak sekali. Bumbu santannya meresap ya. Harusnya riak-riak bumbu juga nih. Ini udangnya nggak keras, enak, lembut, dan bumbunya penuh. Enak dicocol pakai sambal kecap juga enak, atau sambal hijau. Ada semuanya. Hah? Ada bungkus ya? Iya, satu. Ya.